guys. Hari ni ataupun sekarang aku nak buang. Buang apa? Buang coolant. Buka ni dulu. Aku nak setting tepek sekarang guys. So kita kena buka dulu benda ni. Kita keluarkan coolant dia. Ini tengah panas tau ni. Satu ini tengah sejuk tapi aku malas. Ui, panas. Okay, bagi aku buang dulu coolant dia. 3000 tak banyak ni guys. Panasnya lagi coolant. Okay, biar dia turun dulu. Dan lagi aku buka nut ni. Semua aku buka lah. Radiator pun aku buka semua. Jadi aku record balik. Jadi itu bila buka. Ini kaki cepat 40. Ha? Kaki ke cepat 40? Spicy meat. Hehehe boy. Hehehe boy. Masuk juga nama aku dalam ni. Jadi itu dah buka. Tinggal nak buka cap head. Otak eh tak buka lagi. Kau tak apa? Mana? Kau tak apa? Otak aku. No God! Nak buka sekejap. Original semua pada kita tak pernah. Tak hilang lagi. Tak pernah usik. Motor ni memang tak pernah usik tu. Yalah abang dia. Lepas tu tinggal ni lah. Cap apa ni? Cap apa panggil datang ni? Apa? High cap. Auto pump. Auto pump. So buka 3 skru lah. 1 2 3. 3 skru sahaja. 10 mana? 8. Oh 8. Okay. Okay. 3 yang 1 2 3 sini lah. Alah Xiaomi nya. Sejuknya ya Allah. Tu panjang ini. Tarik eh? Tarik. Tarik ke atas sikit. Sejuk lah. Sejuk lah. Sejuk lah. Aku boleh mahu macam tu. Ambil lah. Pomel sampai 2 orang. Motor seorang. Oh, kena buka ni? Ya. Oh, ni untuk nak tahu marking ni lah, piston top ya. Apa ke tak eh? Salah, bukan marking. Bila? Marking. Terbak. Terbak. Ya, ketat sangat. Sekarang ni, pusing ni marking. Bagi marking ni, ngam ke sini. Yo, what the hell? You tripping, bro? You tripping? Nah. So, next. Okay. Jangan teruk, kau sini. Dia jangan kira-kira dia tawah. Tawah kau sini. Atas okey. Ni apa exhaust ni? Exhaust ni. Oh, exhaust ni minyak. Dua-dua longgar? Dua-dua longgar. Asya kata dia ada satu tempat tu. Oh, banyak tu. Atas pun. Yalah. Harap cam tak makan lah. Cam dengan piston tak ada apa-apa. Atas kecil longgar sikit. Tensioner. Katanya member aku dah makan. So, kita pergi cari barang untuk setting tempat. Let's go. Ni. Kata ni sikit lah, dah pindah terlalu banyak. Kira orang kat dah start makan. Biar lama sangat kan. Biar lama sangat. Tu aku cakap aku nak buka. Tukar tu api ni. Tapi kalau nak tukar orang kat arm, selain aku buat top set, tukar bearing cam terus. Yang ni tu? Pasang sekali tu. Cermak lah pula ni. Ih, krem. Saya nak buka pula ni. Saya nak buka pula ni meh. Papak getah. Bodoh pula tak nak buka kesil. Pow. Oh. Wah, meh. Pula aku tinggal ke rumah tu sayang.
masuk situ. Okey, sekarang ni aku minta tolong kau kepit nampak atas ni. Ni eh? Ya. Yeah. Yang kecil tu eh? Ha. Sekejap. Macam mana kena bawa seorang tu? Boleh je. Tapi dia tiga di kepit. Ni kepit atas ni. Ha. Okey. Kita gerak eh. Confirm kan eh? Ha. Aku okay. Tak tahu gerak ke tak tu. Angkat. Tak. Cuba. Panas mai. Ini bau pom, real pomin. Cuk, so, kau jangan kena kentam je. Ah, lantar. Okay, sekarang kau ini aku tak ada cari ke publicity murahan. Dah? Ha. Oh, kipas. Sekejap ni, sekali lagi lah. Wish, gerak dulu rokaan. Rokaan tak apa. Dah, jangan tepek juga. Oh, di jangkung ni. Ah, letih, letih. Sikit saja. Tapi yang kiri kanan ni memang teruk lah. Okay guys, tepek dah siap setting. So tinggal nak pasang kap balik, naik balik radiator ni, air semua. So aku tak record lah guys, sebab phone aku tiba-tiba panas lah. Tak tahu kenapa, mungkin sebab panas air tengah hari tu. Matahari terpacak atas kepala ni. Tu dah siap tepek apa semua. Marking pun tak payah usik lah. Just pasang semua balik. Nanti dah siap buat video lain. Okay, bye-bye. Okay, try start je. Ha? Try start? Start? Nak cek. Tak apa kan? Tak ada benda ni. Bismillahirrahmanirrahim. Sekejap. Saya bunyi kuat kan? Oh, tak ada. Tak ada. Tak ada langsung. Kelantan tak jadi. Minyak hitam dah buang belum? Nak cek benda tu. Okay, ni dah siap kan ni? Dah siap. Sekejap. Kasih aku double check. Ni sekejap. Pelayar. Senyap terus. Settle. Tapi kau dengar dah kat enjin kau ada bunyi kan? Oh, ada bunyi. Okay guys, tepek pun dah setting, cap pun dah pasang. Kita try start eh. Tengok senyap tak senyap. Senyap guys, tapi ada bunyi sikit lah, rantai kecil. Rantai kecil ada bunyi sikit. Sebab longgar dengan rocker arm ada bunyi sikit. Longgar sikit, so tak apa, nanti kita buat top set. So sekarang nak pasang radiator. So sini, lepas tu nak masuk coolant. Lepas tu, tu saja. Tu je lah kot. Tak ada apa dah. So, pasang jap. Kita jumpa yang merap. Tetel. So, sekarang masuk. Coolant. Ini sini agak? Tapi penuh. Oh, sini penuh. Yang dekat spare tank tu kena agak. Yang perlu penuh. Aku dengar macam tuang ke bawah. Tak, tak masuk, masuk. Bagi kertas ni, Mat. Mana nak cari corong? Kertas pun jadi. Dah lah, sebab malu ada. Tak ada, betul. Barang tak ada, kau malak. Sikit, sikit. Dia sampai takut full kan? Ya, ya, ya. Yeza. Baik ni. Bisa.
Apa tu? Angin. Timing. Timing ke atas? Timing atas gila. Kita suruh Yolah Mare. Itu. Okay. 2000 years later. Okay guys, so video aku hari ni aku tukar tepek pula. Aku ketatkan clearance tepek sebab bunyi dah terlampau teruk kan. So lalang tadi aku pun free, member aku pun kata dia nak buat, dia nak tolong. So aku pun buat, beli coolant apa semua. So modal aku RM15 je untuk beli coolant. Minyak hitam memang aku pakai yang asal lah, tak tukar pun minyak hitam. Just aku beli coolant je, air coolant. Okay, so nak dengar bunyi dia. So ni bunyi sekarang. Senyap lah, memang senyap gila. Tapi dalam tu ada lah yang rocker arm longgar, rantai kecil longgar, kena tukar tensioner apa semua. Makan banyak lah yang problem. So aku pun dah penat, rasa macam nak tidur lah, penat gila. So tak ada apa dah, engine pun dah senyap, motor pun dah okey. So kita dah boleh meneruskan perjalanan untuk mencedok-cedok. Okay, so terima kasih kerana menonton video yang tak seberapa ni, yang baru sampai ke channel aku. Welcome to my channel Abewe. Jangan lupa subscribe, like dan share. Bye-bye. Ada apa-apa boleh komen. See you.